Halo sobat harga terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel harga terbaru. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai harga dan spesifikasi dari Xiaomi 15 Pro. Untuk Xiaomi 15 Pro ini dirilis bersamaan dengan Xiaomi 15 reguler pada tanggal 29 Oktober di tahun 2024. Langsung saja kita lihat spesifikasi yang dibawa Xiaomi 15 Pro. Di bagian jaringannya, Xiaomi 15 Pro dilengkapi dengan jaringan GSM, HSPA, LTE, dan juga 5G. Berikutnya di bagian bodinya, untuk bodi dari Xiaomi 15 Pro menggunakan bahan kaca dan juga aluminium frame dengan dimensi tinggi 161,3 mm, lebar 75,3 mm, dan ketebalan 8,4 mm. Membawa berat 213 gram, untuk SIM-nya menggunakan dual SIM nano SIM dual standby. Untuk bodi dari Xiaomi 15 Pro telah mengantongi sertifikat IP68. Berikutnya di bagian layarnya, untuk layar dari Xiaomi 15 Pro menggunakan layar LTPO AMOLED didukung dengan 68p color. Untuk kecepatan refresh rate-nya mencapai 120Hz. Dolby Vision HDR 10 Plus untuk kecerahannya maksimal 3200 nit. Berukuran 6,73 inci, di bagian resolusinya memiliki resolusi 1440x3200px untuk rasionya 20:9. Berikutnya di bagian performanya atau berpacunya, Xiaomi 15 Pro tidak jauh berbeda dengan Xiaomi 15 biasa, mengandalkan sistem operasional Android 15. Di bagian prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite fabrikasi 3nm. Di bagian CPU-nya menggunakan 8 core yang terbagi menjadi 2. Yang pertama 2 core dengan kecepatan 4,32 GHz Orion V2 Ponic L. Yang kedua menggunakan 6 core dengan kecepatan 3,53 GHz Orion V2 Ponic M. Sedangkan untuk pengolah grafiknya mengandalkan Adreno 830. Berikutnya di bagian penyimpanannya atau RAM-nya, Xiaomi 15 Pro dibekali dengan kapasitas RAM yang cukup longgar, berkapasitas 12GB dengan internal 256GB, 16GB dengan internal 512GB, yang paling besar 16GB dengan internal 1TB didukung dengan teknologi UFS 4.0. Di bagian sektor kamera utamanya atau kamera belakangnya, Xiaomi 15 Pro membawa 3 lensa kamera di bagian belakang berkonfigurasi 50MP sebagai lensa utamanya, 50MP sebagai lensa periskop telefoto optimal zoom 5x optimal zoom, dan terakhir 50MP sebagai lensa ultrawide-nya. Nah, untuk fiturnya dilengkapi dengan fitur laser autofocus, flash HDR dan panorama untuk resolusi video 8K 30fps, 4K 60fps, dibekali dengan HDR 10 plus 10 bit Dolby Vision HDR dan 10 bit LOG. Kemudian untuk resolusi 1080p dan kecepatan tertinggi 960fps, 720p dan kecepatan tertinggi 1920fps didukung dengan Giro S. Sedangkan untuk kamera depannya, Xiaomi 15 Pro membawa satu lensa kamera seperti Xiaomi 15 reguler berkonfigurasi 32MP untuk fitur panorama resolusi video 4K 60fps, 1080p 60fps dilengkapi dengan Giro S. Untuk fitur-fitur yang dibawa Xiaomi 15 Pro yaitu fingerprint yang berada di bagian layarnya, akilometer, proximity, giro, kompas, barometer, color spectrum, dan juga NFC. Untuk tenaganya, Xiaomi 15 Pro disuplai dengan baterai berkapasitas 6100 mAh didukung dengan fitur fast charging berkecepatan 90 watt. Dan terakhir di bagian harganya, untuk harga dari Xiaomi 15 Pro dibanderol dengan harga kisaran 690 euro jika dirupiahkan menjadi kisaran 11,7 jutaan. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai harga dan spesifikasi dari Xiaomi 15 Pro. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, salam harga terbaru.